Akting Atika Hasiholan kembali diuji dalam film terbarunya berjudul Balada Anak Negeri Dear Amitabh Bachchan. Dalam film ini, Atika harus menunjukkan keahlian lainnya selain berakting, yaitu menyanyi dan menari. Maklum saja pemirsa, pasalnya film ini dibuat ala Bollywood, di mana pemainnya juga harus bisa nyanyi dan menari ala India. Lantas, ada nggak sih kesulitan yang dialami oleh Atika ketika nantinya ia harus menari ala orang India? Katanya aku akan menyanyi dan menari, sedangkan hari ini aja baru yang narinya aja tuh rasanya udah susah banget. Nah, besok lusa akan nari dan nyanyi, jadi nggak tahu deh. Jadi mungkin minta pengertian dari sutradaranya kalau misalnya agak lama, mohon maaf. Di film ini Atika diceritakan sebagai sosok yang sangat mengidolakan aktor India Amitabh Bachchan. Maka sangat masuk akal jika di film ini Atika dituntut untuk bisa menyanyi dan menari. Tapi benarkah Atika Hasiholan sempat menciptakan koreografi sendiri? Kalau joget tadi, iya. Jadi kebetulan karena memang scene-nya ceritanya aku lagi ngajarin anak aku, jadi kan nggak harus koreografi yang terlalu rumit. Dan berkat YouTube sebenarnya, ya coba cari di YouTube, adalah kayak 6 steps apa to do Bollywood dance gitu ya, ya lihat-lihat itu dan coba, karena memang ini cenderung mudah karena emang ceritanya lagi ngajarin. Cuman untuk yang nanti scene lusa yang akan diambil di mana aku menari dan menyanyi, memang udah ada koreografer, jadi sebenarnya